Kami alumni IAIN Raden Fata Lokal Jauh di Bengkulu periode 86-87. Salam. Nah, ini kami alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Lokal Jauh di Bengkulu. Sudah pada ngumpul nih, ini khusus jurusan IPS. Mas Widodo, Mas Lamet. Tahun 86-87 nih, wajahnya masih pada... Pada 17-an. Iya, ini nih. Masih sekitar... Wajahnya pada 17-an. Dulu sih anak-anak, sekarang udah pada punya anak sekarang nih. Bahkan ada yang punya cucung nih. Belum punya cucung. Nah, ini udah punya. Ini mengenang masa lalu, masa-masa sulit, masa-masa perjuangan. Nah, dikenang di gubuk apa ini namanya? Gubuk Pantai Panjang. Nah, mudah-mudahan dengan sarana seperti ini, silaturahmi kita semakin baik, semakin bagus, sehingga kita selalu berkomunikasi kebaikan-kebaikan. Ayo yang belum ngumpul, ngumpul ke sinilah. Nah ini, kita kenalkan kembali, review kembali ke belakang. Ini Uda Karlizon, alhamdulillah, alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fata Lokal Jauh di Bengkulu, Tatris IPS angkatan 86-87. Namanya Uda Karlizon. Selamat. Serat-serat mudanya masih nampak, walaupun tua nampak itu. Ya, udah punya cucung nih. Udah punya cucung. Berapa? Dua. Nah, udah punya cucung. Nanti harapannya anaknya kalau punya anak dua cukup saja ya, udah. Ya, dua cukup. Dua anak cukup, dua kebiakan. Yang ini tadi kita review kembali, ini Mbak EN Endriati. Kalau panggilan akrabnya Uni EN. Nah, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fata Lokal Jauh di Bengkulu. Katris IPS juga. Ya. Beliau kerja di perdagangan. Perindustrian, Mas. Perindustrian Provinsi Bengkulu. Kalau Uda Karlizon ini pengusaha ya, Udan. Pengusaha nih kalau mau pengen proyek apa atau mendirikan apa, silakan hubungi dengan Uda Karlizon. Perumahan dan lain-lain. Kalau mau naksir boleh sekarang juga, mau buka diri boleh. Nah, ini namanya Minarni. Dikenal dengan Ibu Emi. Oh iya. Istri Pak Rohimin. Oh iya, teman-teman bagi yang mau S2S3 tuh. Iya, mau buka untuk pasca sarjana. Nah, siapa saja yang tua boleh untuk meneruskan ke S3 sama sudah ada kita di Suami beliau. Suami beliau mengelola pasca tentang pasca sarjana di IAIN IAIN Bengkulu ya. Yang sebentar lagi mungkin akan menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu. Iya, kita doakan semoga sukses. Ini Mbak Mawatul Asia. Iwan Darawan. Mawatul Asia. Yang duduk putih Mawatul Asia namanya. Ini juga alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Lokal Jauh di Bengkulu. Katris IPS. Enggak usah diwawancarai. Terus yang ini Indrawati. Bukannya IIN. Dikenalin, enggak usah. Enggak usah kenalin. Pacar dulu. Memang sekretaris pribadi saya. Orang lain kalau Mas Heru ya lah. Kerjanya di mana, Mas? Kerjanya di perhubungan. Bagi yang mau kawin lagi mau dihubungkan dengan dia juga boleh. Kok sampai gitu? Ini juga nih, ini alumni Tarbiyah IAIN Lokal Jauh. Ya, ya Allah. Kita doakan dia cepat sehat. Beliau nih baru dapat halangan, tapi alhamdulillah beliau sudah bisa berangsur sehat jalan dan bisa kerja kembali. Dan semangat beliau untuk bereuni bertemu bersama kita dalam rangka silaturahmi. Yang penting itu silaturahmi. Ya. Biar rezeki kita luas dan sehat. Beliau bekerja di BKKBN. Amin. Kalau mau ikut KBN, hubungi beliau. Ya. Saran beliau selalu dua anak cukup. Bahagia sejahtera. Bahagia sejahtera. Nah ini anak Mbak Mawatul Asia sudah bujang, ini anak yang terakhir. Yang bungsu. Nah, ini Uni Kena. Kena. Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu. Bagi yang punya anak
pengen agamanya agak lebih mantep lagi, silakan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu. Itu salah satu murid. Nah, itu muridnya. Oh, aku masih di, kok masih sekolah ini, Pak Pepe, apa camat ini? Pepe. Iya. Lama, udah lagi camat. Lama, enak. Itulah. Pepe lah masuk tahun keempat. Itu Pepe. Jadi kami sama Mas Widodo mau jadi panitianya. Aku protokolnya udah. Mau jadi nyambut tamu aja ya. Mas Widodo udah daftar nih. Bagaimana dia ngurusin doang. Ada CCTV. Laku banget. Jadi ada kawan ke orang rumahnya. Wih, muka Mas Widodo galau. Selebar ini. Selebar kamera. Tapi ado, reuni IAIN ado, reuni KB ado. Reuni orang antara ado. Ada yang suket. Ado. Reuni IAIN ado. Ado nanya EN, kemarin reuni KB. Ayo, ngajak kau dalam. KB yang suket tanggal apa? Tanggal 25 hari Sabtu. Liburan Dina sama anak istri. Liburan ya keluarga. Jakarta ke Bogor ke Cianjur. Keliling-keliling Lembang, ke Taman Bunga Matahari, ke Taman Bunga Nusantara. Talang Sali. Talang Sali. Ada pesan aku. Si Eko. Eko anak Kami memang ya anak sana. Alwi itu tahu. Uang masuk 30. Masih dia tahu. Satu orang.